Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menilai hasil kemenangan Palso 02 Prabowo Gibran di 21 provinsi tak lepas dari cara yang diduga curang secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Iwan juga menyebut kemenangan itu dibantu oleh Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres dilaksanakan. Iwan mengatakan kecurangan TSM itu dikakukan dengan cara memanfaatkan MK, KPU, Bawaslu, hingga perangkat negara dan desa. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi budaya di Indonesia. Karena hal ini akibatnya akan dilakukan kembali oleh penguasa berikutnya dan ini sangat berbahaya untuk demokrasi dan masa depan Indonesia. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum sedang menggelar rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional di setiap provinsi. Terdapat 21 provinsi yang direkapitulasi di tingkat nasional hingga Rabu, 13 Maret 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.